Pondok pesantren merupakan tempat belajar yang memadukan pendidikan umum dan mengutamakan pendidikan Islam. Para santri pun dituntut untuk bisa mendalami berbagai ilmu dengan cepat sehingga tidak kalah bersaing untuk ikut memajukan bangsa. Hal ini menginspirasi Reski Perindo untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan jurnalistik yang diberikan langsung oleh praktisi media berpengalaman dari MNC Group di Pondok Pesantren Fathul Huda di Ngawi, Jawa Timur. Kegiatan ini sekaligus memperingati ulang tahun pertama Reski Perindo. Ini bagian dari kita memberikan edukasi kepada anak-anak santri ya, supaya mereka tidak tertinggal dengan informasi dan teknologi yang berkaitan tentang jurnalis. Para santri sangat antusias dan senang dengan pembekalan yang didapat, diantaranya pengetahuan dasar jurnalistik dan sistem kerja redaksi pemberitaan. Nanti tentang banyak sekali tentang jurnalistik, jadi bagaimana kita bisa membuat berita, bagaimana kita kalau kita ingin jadi wartawan. Perayaan ulang tahun pertama Reski Perindo di Jawa Timur juga dihadiri Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sidibio, yang sekaligus melantik kepengurusan Reski Perindo Provinsi Jawa Timur. Dari Ngawi, Jawa Timur, Tim Liputan MNC Media, melaporkan.